Oke teman-teman ya, menjelang kita menunggu Moni keluar dari hutan teman-teman, saya memberikan Mobi dan Mino buah jeruk dulu teman-teman, orange. Tuh, Mino teman-teman. Apakah Moni masih mau keluar atau tidak teman-teman? Saya kurang tahu teman-teman, kita tunggu aja dulu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti Moni mau keluar teman-teman. Tadi sudah sempat saya mencari Moni teman-teman. Tapi saya tidak menemukan Moni. Saya tidak tahu Moni masih mau keluar ikut pulang sama saya atau tidak. Itu sudah pilihan Moni teman-teman. Saya tidak sengaja melepaskan Moni atau membuang Moni ya teman-teman ya. Saya tidak mau saja teman-teman berprasangka buruk kepada saya, menganggap saya sengaja melepaskan Moni teman-teman. Sekarang sudah pukul sudah jam 5 lewat teman-teman ya. Saya masih tetap menunggu Moni untuk agar Moni keluar dari hutan dan membawa Moni pulang kembali ke rumah teman-teman. Tapi sampai saat ini saya tidak menemukannya teman-teman. Tadi saya juga sudah mencari ke dalam hutan sana. Nanti teman-teman bisa juga menontonnya di Precious Mooncake teman-teman ya. Saya akan menguploadnya yang saya mencari ke dalam hutan teman-teman. Tadi saya sudah mencari ke dalam hutan sana bersama Mobi, Mino, agar dia mau keluar. Ternyata Moni juga tidak ada teman-teman. Entah Moni sudah ikut dengan rombongan lain teman-teman, saya juga tidak tahu teman-teman ya. Mudah-mudahan kalau Moni ikut dengan rombongan lain, mudah-mudahan Moni selamat teman-teman. Moni tidak diganggu dan tidak diapa-apakan oleh rombongan liar ya, rombongan liar. Tetapi saya akan tetap menunggu Moni di sini teman-teman. Ini kameramen udah capek teman-teman, udah haus. Saya kasihan dengan kameramennya teman-teman. Tadi saya bawa ke dalam hutan. Sudah kata-kata semua nih teman-teman. Udah merah-merah semua nih. Udah luka-luka saya masuk dalam hutan ya. Semuanya sudah merah-merah. Sudah masuk ke hutan. Walaupun nanti Moni tidak saya temukan atau tidak bisa saya bawa pulang teman-teman. Woi, mobil teman-teman. Walaupun saya nanti tidak menemukan Moni atau Moni tidak bisa saya bawa pulang, besok saya akan kembali lagi ke sini mencari teman-teman, mencari Moni. Hati-hati Mobi. Mobi pun sudah pintar teman-teman. Mungkin karena Moni sudah hafal tempat ini teman-teman ya, sudah tahu dengan lokasi ini, jadi Moni dengan berani meninggalkan saya teman-teman. Sebenarnya saya sangat sedih teman-teman. Nanti saya akan mencobanya mencari sekali lagi ke dalam hutan teman-teman ya. Saya akan mencoba sekali lagi mencari ke dalam hutan. Bisa teman lihat di sana itu teman-teman. Tadi di hutan yang di pohon yang sana ujung sana. Nah, yang di atas sana tadi teman. Di situ terdapat ada segerombolan monyet liar teman-teman. Berjenis ekor panjang. Nah, sedangkan Moni tadi berada di pohon yang dekat sini teman-teman. Di sini teman-teman ya. Nah, tadi Moni berada di pohon yang ini. Dan sewaktu saya datangi Moni, Moni malah melompat ke tempat gerombolan yang monyet liar tadi, teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti Moni mau keluar dari dalam hutan, teman-teman. Saya akan menunggunya di sini, teman-teman. Doakan kami, teman-teman, agar kami berjumpa lagi dan bertemu lagi bersama Moni, teman-teman. Enak, enak buahnya. Mobi pun sudah aktif teman-teman ya.
Moni. 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 Mana pergi? Ini. Moni. Moni. Padahal tadi dia bermain di sama Mino dan Mobi di pohon itu tuh, teman. Pertama saya sampai kemari, Moni, Mino dan Mobi bermain di pohon ini tuh, teman-teman ya. Nah, di pohon ini biasanya saya asal membawa mereka, mereka bermainnya hanya di pohon ini tuh, teman-teman. Tidak berani ke pohon-pohon yang lain. Hop, Mobi. Bagus Mobi. Mobi melompat, teman-teman. Mudah-mudahan aja saja nanti Moni mau keluar, teman-teman. Tetapi sampai saat ini saya tidak juga menemukan Moni, teman-teman ya. Mino jangan pergi-pergi kayak Moni ya, jangan main-main kutan jauh-jauh ya, jangan lari-lari ya, kayak jangan lari-lari kayak Moni ya. Moni sudah berani teman-teman sekarang, teman-teman. Kemana perginya Moni? Moni, 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 itu di hutan sana ada pergerakan, teman-teman. Di semak-semak di bawah sana ada pergerakan, teman-teman ya. Saya berharap itu Moni ya, teman-teman ya. Tadi di sana ada pergerakan, teman-teman. Nah, di semak-semak itu tadi ada pergerakan, mudah-mudahan itu Moni, teman-teman. Saya harap itu Moni keluar. Moni, Moni. Oke lah teman-teman, biar saja teman-teman. Saya akan menunggu Moni setengah jam lagi teman-teman ya. Untuk setengah jam ini saya akan menunggu Moni di sini. Dan setengah jam nanti Moni tidak keluar, saya akan mencoba untuk mencari Moni ke dalam hutan, teman-teman. Dan apabila tidak menemukan Moni juga, teman-teman, terpaksa saya harus pulang. Dan besoknya saya akan mencarikan Moni lagi, teman-teman. Mudah-mudahan Moni bisa ketemu, teman-teman ya. Duh. Mobi. Kemana mainnya, Glen? Sana lah mainnya, ha, dekat pohon sini, ha. Sini main sini. Sini kita tunggu Moni sini. Itu seperti ada Moni, ada pergerakan, teman-teman. Di pohon yang sana ada entah itu burung, entah apa. Entah tupai, saya kurang tahu juga, teman-teman. Pokoknya kita tunggu Moni sampai keluar, teman-teman. Kalau nanti Moni tidak keluar, kita akan mencoba mencari ke dalam hutan lagi, teman-teman ya. Mobi semakin
aktif teman-teman. Tadi saya masuk ke dalam hutan, sangat gatal sekali teman-teman. Sangat gatal sekali. Jadi bagaimana dengan teman-teman? Saya minta sarannya. Bagaimana kalau seandainya Moni tidak bisa kita jumpai lagi teman-teman? Berikan saya saran. Apakah saya harus merelakannya atau terus mencari Moni sampai ketemu teman-teman? Kalau di hutan yang sebelah sini, saya rasa Moni tidak kesini teman-teman. Tadi Moni ke sana arahnya ya, hutan yang sebelah sana. Karena di hutan yang sebelah sana ada monyet ekor panjang teman-teman ya, monyet liar ekor panjang, monyet sejenis Moni, spesies Moni teman-teman. Kalau untuk spesies Mino dan Mobi ada di ujung sana teman-teman. Ah, di ujung sana teman-teman ya. Kalau di ujung sana banyak spesies jenis Mobi dan Mino, monyet ekor pendek teman-teman. Dan di sini pun saya masih menunggu keadaan atau perkembangannya Moni, agar Moni keluar teman-teman. Di sini memang biasanya di sekitar jam 3 sampai jam 4 itu banyak monyet-monyet liar bermain di hutan ini teman-teman. Makanya saya agak ragu membawa Moni kemari, karena Moni sudah besar teman-teman ya. Umur Moni itu sekitar 8 tahun teman-teman, 8 tahun, 8 bulan. Dan lebih muda si Mino teman-teman. Mino 7 bulan teman-teman. Moni, Moni, mana dia? Tidur pula nyuruh sih. Saya takutnya Moni dimakan ular teman-teman di hutan-hutan ini, karena Moni kan belum terbiasa. Saya takutnya Moni dimakan ular. Tetapi saya sudah membawa mereka sudah berapa kali ya, berulang kali kemari ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saja Moni bisa menyesuaikan dirinya di hutan ini. Saya belum melihat tanda adanya Moni, teman-teman. Pokoknya kita saksikan terus perkembangan saya mencari Moni, teman-teman ya. Nanti saya akan menjelajahi hutan ini, teman-teman. Saya akan mencari ke dalam hutan-hutan ini, teman-teman. Mudah-mudahan Mino bisa menemukan Moni nanti dalam hutan. Sekarang sudah jam 5:30 teman-teman. Saya sudah menunggu di sini sudah 1 jam ya menunggu Moni. Oke teman-teman ya, kita lihat saja perkembangannya nanti. Saya akan mencari Moni ke dalam hutan teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan saja Moni ketemu teman-teman ya. Moni, 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 Moni.